Halo guys, selamat sore. Jangan lupa subscribe YouTube-nya ya. Jangan lupa di-share. Nah, kali ini kita mau kasih lihat kalau yang dari pohon. Nah, ini tembakonya yang dari pohon ya. Nih, ini yang masih hijau. Ya, ini semua masih hijau, dia itu berupa warna hijau, ada gak coklat-coklat gini. Oh. Nah, kayak gini tembakonya. Nah, kita bisa lihat sendiri ya. Nah, ini seperti gini. Nah, ini seperti gini ya. Nah, ini lagi dijemur. Nah, ini jemurannya banyak banget, guys. Nah, ini seperti gini. Tuh warnanya warna hijau ya. Nah, ini tembakau yang dari pohon langsung. Nah, ini pohon-pohonnya kita kasih lihat juga. Sabar ya. Nah, ini pohonnya. Nah, ini petiknya dari sini. Pohon-pohonnya. Ya kan? Nah, pohon-pohonnya itu dari sini. Tuh. Nah, itu yang bagus. Nah, makanya terus ini jemurnya di sini tuh. Jemurnya di sini. Ya, jemurnya di sini. Nah, kita ajak kalian lihat pohonnya. Nah, kita masuk kebun. Ting-ting-ting. Kita ke kebunnya, guys. Bentar. Waduh, kita ke kebunnya langsung, guys. Nah, ini, guys. Nah, ini tanaman bako, ya. Ini tanamannya, nah ini yang udah petik, nah ini yang udah petik ya, tuh ini petik kayak gini, nah ini yang masih belum petik tuh, nah kita bisa lihat langsung, saya ajak kalian lihat, nah kalian bisa lihat ya, nah ini bisa lihat langsung, tuh, nah ini seperti gini. Nah, ini juga masih hijau. Tuh, besar-besar. Nah, ini tanamannya. Ini juga ada yang udah petik ya. Nah, itu yang masih bagus tuh. Ya, kita bisa lihat ya. Tuh, sebelah sini juga luas ya. Nah, kita kasih lihat. Nah, ini kita lagi di sini ya. Tanamnya banyak banget ya. Kita sampai jemur. Ini beberapa hari ini hujan terus ya. Bisa dibilang setiap hari hujan ya. Jadi tembakau itu agak gimana ya? Dia agak susah lah. Ya, susah kering gitu. Ya. Jadi susah kering. Nah, makanya aku ajak kalian bisa lihat sendiri dari pohonnya apa, nah jemurannya ya. Nah, ini kita tuh, kita jalan dari sini, guys. Kita jalan dari sini tuh, kita balik lagi jalan yang tadi, guys. Kita jalan, balik lagi jalan yang tadi. Kita jalan yang tadi. Waduh, waduh. Nah, ini jemurannya tuh. Kita bisa lihat ya. Nah, ini jemurannya, itu juga jemurannya. Ya, itu yang udah kering. Ini yang belum kering. Ini yang petik-petik dari pohon itu. Ya. Tuh. Ini. Nah, ini juga. Nah, seperti gini. Nah, kalau seperti gini itu berarti udah mateng ya. Udah mateng, udah boleh petik. Nah, seperti gini. Ya. Nah, seperti gini-gini. Nah, kayak gini ini udah dipetik, dijemur. Nah, ada hijau gini. Nah, jemur biar kering. Kering nanti sudah seperti warna coklat.
Nah, warna coklat itu dia aslinya bukan warnanya warna coklat ya. Kalau dibilang itu, kalau kita di sini bilang ya warnanya itu kuning kalau enggak merah. Itu ya. Nah, kita bisa lihat sendiri jemur-jemurnya ya, banyak udah diangkat. Udah diangkatin. Nah, kita juga bisa lihat mereka kerja. Ya, ini di desa, guys. Ya, saya sampai masuk di desa ini, guys. Nah, kita lihat mereka kerja, guys. Ramai. Ya. Ramai mereka kerja. Kita lihat ya, guys. Nih, ini tempatnya, guys. Ini mereka kerja. Mereka kerja, guys. Tuh, halo, Pak. Mereka kerja, tuh. Dari mana, Mas? Hah? Dari mana? Dari ini. Dari sawah tadi. Nah, ini mereka kerja. Ini kerja-kerja nanti kirim ke gudang. Nah, ini seperti gini tuh. Di packing seperti gini. Ya. Ini di desa. Nah. Kalau enggak biasa jemurnya di situ tuh. Jemurannya di situ. Nah, ini kayak gini. Habis itu nanti dikirim ke gudang. Bapaknya pintar kerja. Pintar diiket-iket ya. Udah pengalamannya. Kalau udah pengalamannya udah ngerti. Nah, seperti itulah kerjaannya. Nah, kita bisa sambil jalan. Udah ini satu pak ya. Nah, soalnya nanti kalau kirim itu juga satu pak. Nah, seperti mereka kerja gitu. Oke, guys. Terima kasih, guys, nontonnya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Yoming21, follow Instagram-nya Skyming21, dan follow Facebook-nya Skyming21. Ya, jangan lupa subscribe YouTube-nya Yoming21. Ya, di like, di share, dan di komen. Oke, bye-bye.